Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Sekarang aku membuat tutorial edit video Blackpink, lagunya Blackpink yang viralnya di TikTok. Mungkin belum banyak yang di TikTok, tapi aku akan membuat tutorial. Di sini aku pakai aplikasi VN. Pertama kita buka VN, kemudian tekan plus, new project. Kita cukup pilih satu foto. Play. Kita potong foto sampai 0.15. Yang enggak perlu kita buang. Yang hitam itu kita buang karena otomat sampai 0.15. Jika sudah sampai 0.15, kalian duplikat foto itu sampai 73 foto. Kalian duplikat sampai 73 foto. Secara lihat fotonya udah sampai ke 73 apa belum, kalian tekan FX. Di situ udah dibuat 35 atau 34. Berarti foto kalian belum sampai. Kemudian kita tambahkan musik. Kalian tekan di musik, pilih musik, kemudian checklist. Kemudian kita tambahkan zoom di foto 1 sampai 73. Kita pakai zoom move up. Tekan apply to all untuk menggerakkan semua foto. Untuk foto ke 74, kalian duplikat satu foto, kemudian kalian buat durasi 3.9 sekun. Kemudian kita pilih zoom, kita tetap memakai zoom move up. Untuk foto 74, kita pilih FX, shake in dengan durasi 1.00 second. Untuk foto 75, kalian duplikat satu foto, kemudian kalian buat durasi 2.15 second. Untuk FX foto 75, kita pilih expand dengan durasi 1.30 second.
untuk foto 76 seperti tadi, kalian duplikat satu foto, kemudian kalian buat durasi 2,04 second. Nah, untuk efeknya foto 76, kalian pilih narrow selection dengan durasi 1,00 second. Untuk zoom foto 76, kita pakai zoom out. Sekarang kita menuju ke foto 77. Seperti tadi, kalian duplikat satu foto, kalian buat durasi 0,68 second. Untuk efeknya, kalian ambil zoom out durasinya 0,68 second. Kemudian foto ke 78. Kalian duplikat satu foto, kemudian kalian buat durasi 0,40 second. Untuk foto 79 sampai 84, kalian cukup duplikat 6 foto saja. Untuk zoom foto 78 sampai 84, kita ambil zoom out sama zoom in. Kita buat selang-seling ya. Sekarang kita buat foto yang ke 85. Kalian duplikat satu foto, kemudian kalian buat durasi 2,04 second. Untuk efek foto ke 85, kita ambil shake in dengan durasi 1,00 second ya. Dan untuk zoom foto yang ke 85, kita masih pakai zoom out. Dan foto yang terakhir alias foto yang ke 86, kalian duplikat satu foto, kemudian kalian buat durasi 2,04 second ya. Untuk efek yang terakhir, kita pakai expand, durasinya 1,30 second ya. Dan untuk zoomnya, kita masih pakai zoom out. Kemudian kita geser ke foto 74 untuk kita tambahkan subtitle. Kalian tekan tag itu, kemudian kalian buat tag. Untuk mode tulisannya, aku pilih mode Hong Kong dan warnanya warna hitam. Untuk menggeserkannya ke bawah, kalian cukup tekan di tag dan geser ke bawah. Untuk durasi tagnya, cukup di foto yang ke 74 aja ya.
supaya ada perbedaan, kita taruh filter di foto 74, 75, 76, 77. Kita taruh filter A3. Nah, untuk foto 78 sampai 84, kita ambil filter A2 dan A3. Kita buat selang-seling ya. Cukup sekian tutorial dari aku. Jika kalian suka videonya, kalian subscribe, like, share, and jangan lupa komen di kolom komentar di bawah. Jika kalian punya saran untuk membuat video lain, kalian boleh cari-cari di kolom komentar di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.